mengumpulkan ribuan botol minuman keras, puluhan pucuk senjata api rakitan, dan 39 para pelaku tindak kriminal curas, curat, dan curanmor, serta pencabulan berhasil diungkap. Dari hasil operasi Cempaka yang dilaksanakan oleh jajaran kepolisian Polres Lampung Timur, satu pelaku curas terpaksa dihadiahi peluru. Inilah barang bukti hasil operasi Cempaka Krakatau yang digelar selama 2 pekan oleh jajaran kepolisian Lampung Timur. Selain mengamankan 680 botol minuman keras berbagai jenis dan 3.000 liter minuman jenis tuak, serta 21 pucuk senjata api rakitan, 13 butir amunisi berbagai ukuran. Kepolisian Resort Lampung Timur berhasil menangkap 39 pelaku tindak kriminal, di antaranya 4 pelaku kasus prostitusi, 14 pelaku pencurian dengan pemberatan, 1 pelaku pencurian sepeda motor, 6 pelaku pencurian dengan kekerasan, dan 8 tersangka kasus perjudian, serta 2 pelaku kasus pencabulan anak di bawah umur. Banyak 28 kasus dengan 39 tersangka. Kemudian dari 39 tersangka tersebut, 35 kita lakukan penyidikan dan 4 dilakukan pembinaan. Selain itu juga kita mengamankan miras, di mana di sini dengan berbagai merek terdapat 1.680 botol dan miras tradisional sejenis tuak dengan jumlah 3.030 liter. Yang terbanyak dan dari hasil ungkap ini curas, curat atau curan murnan? Yang terbanyak adalah kasus curat. Yang diberi tindakan tegas berapa? Dari sebanyak ini yang kita lakukan tindakan tegas ada 1 orang. Atas perbuatannya, para pelaku dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan.